gila kelas-kelas atas semua ya Mas Panli. Bener, ya? Cuman memang sangat disayangkan ketika sial, terus males aku, dah semangat mainnya. Masa sial tuh, aduh. Aduh. Enggak ya Mas Panli. Enggak ya? Gitu loh, itu paradigma yang salah. Memang beberapa orang menganggap ketika ada itu jadi lebih semangat memang, tidak bisa dipungkirin. Gitu loh. Tapi kan ya enggak tahu, masa iya sih? Level gini Mas Panli, kadang kalau Syah kan kita enggak ada beban pikiran ya Mas Panli ya. Enggak ada beban pikiran sampai ke sana, istilahnya harus benar-benar kita menang gitu ya. Tapi kalau ada pun, wah ini juga parah ya. Kalau kita menjadi beban pikiran, role-nya nggak dapat, malah nanti kena mental bisa ya Mas Panli ya. Wih, cok. Tumben ini baru ini tumben loh. Kali, oh enggak toh, kali kedua toh. Dari lock sama. Dari lock dulu juga pernah. First pick siapa ya waktu itu first pick E3 ya? Ada yang pernah kok, Blu. E3. Kalau menurut Bron 1 atau dari Salomo ya E3 ya? Iya atau enggak sih? Bukan. King kalau enggak salah. Siapa ya guys ya waktu itu first pick E3 Grizzly, ya? Dari Grizzly. Dia Grizzly, juga pernah King. First pick E3, iya. Ya King benar-benar King yang memakai Hyper Freya 2 kali dan sekarang LOC menggunakan EG3. Apakah dibalik ini Mas Panli? Dengan bermain agresif dari 02 untuk mengcounter balik dari Evil dan Ilka mengamankan Ragnar 3. Rektor yang main bronze 1. Apakah Syurga pensiun bermain bronze 1? Di sini. Oh, enggak. Rektor kan main Gunner. Diadu kalau gitu. EG3-nya sama bronze 1 gitu loh. Langsung ya, enggak pakai lama trafiknya ada Yuki, ada Ria 3 juga. Ria 3. Oh, Wakanda. Oh iya, ini juga ini. Ada komen Wakanda dari Lord Erchan. Wakanda E3 first pick. Wakanda itu dari mana ya? Wakanda iya Grizzly, tapi Grizzly, E3 ya? E3 Kadia enggak sih? Enggak tahu itu. Kayaknya enggak deh. Maksudnya yang kita enggak tahu apa ya. Itu yang first pick E3, Chan. First pick-nya ya. First pick. GRZ pokoknya seingatku kalau nggak salah GRZ ya yang berani first pick EG3 gitu loh. Tapi ya kita nggak bisa apa kayak nggak bisa ngomong juga karena kayak setiap player atau setiap komunitas itu pasti punya sinergi nyaman nggak sih, ya nggak sih? Iya benar sekali, ada sinergi nyaman dan juga commander nyaman ya Mas Panli ya. Dan mungkin kayak dengan first pick EG3 pun mereka mungkin kayak punya strategi lain gitu loh, dipancing supaya mereka ngambil bronze 1 atau mungkin dipancing mereka ngambil bermain agresif nanti 4 pick akhirnya untuk mengonter lah, itu kan juga bisa juga traffic kayak gitu ya. Benar sekali, apalagi dengan 02 ya, tadi game pertama mampu gendong Mas Panli ya posisi banget. Pertama dengan menggunakan EG3 nya apakah dengan Commander dan juga sinergi ternyamannya dari 02 mampu menggendong lagi untuk LOC dan menumbangkan dari EVG merusak match rate dari EVG. Bener banget, dan kita lihat di sini dari Syurga nampaknya terinspirasi dari siapa ini, dari KCL ding. KCL ya. Aku sendiri pun juga sekarang kalau main ini apa main Gunner aku juga selalu pakai Benny guys ya, enggak tahu aku mau melestarikan Benny 3 guys. Itu gara-gara si Wolves KCL pakai Benny 3. Ya walaupun kayak dia menang cuma sekali ya, si KCL dia pakai Benny 3 cuma sekali. Aku tuh ngerasa kayak Benny 3 tuh bisa gitu loh. Masih belum. Kalau kamu tahu dan pokoknya kalau kamu tahu gimana cara pakainya, itu bakal jadi sesuatu hal yang boom gitu loh. Dan habis itu enggak pernah dipakai lagi sama KCL. Nah, karena aku ini penasaran tak pakai lagi tapi memang untuk yang menemukan pertama itu si KCL ya. Dan kita lihat di sini Syurga menggunakan Benny 3-nya. Apakah masih belum ya Benny 3 akan menjadi meta di sini? Iya benar sekali, dengan Benny 3 seorang Syurga juga masih menjadi pertanyaan apakah dia akan bermain Gunner-nya dan Rektor ke Astro Mas Panli.
juga masih belum tahu ya. Kita menuju game kedua terlebih dahulu antara Evil Genius Gaming harus tertinggal 0-1 oleh Luck of Chess dan Aldous diambil oleh Syurga. Harus menggantikan Salomo bermain Gunner, sorry bermain Hyper Prey ya. Dan di sini ya, dari komen ini nampaknya ada Lord Angsa, Lord Angsa. Woi, halo Dima. Woi, kedat. Ini kalau pas FCL tuh sering banyak yang masuk loh, masih Blu. Oh iya. Beneran? Dari Godiva sempat masuk. REKT itu juga sempat masuk. Kemarin aku lihat tuh Gusjan masuk. Ada Angsa juga sempat masuk. Wah. Beberapa pemain dari e-sport tuh nonton gitu loh. Apakah yes, mereka mau belajar atau mungkin mereka ada niat yang lain gitu ya. Wadaw, wadidaw. Semoga aja kita tetap berpikir positif ya Mas Panli ya. Semoga ya, aja benar sekali. Magic juga bisa dilirik lah Mas Panli paling enggak ya. Dengan kita mengadakan turnamen-turnamen 4 versus 4, pasti nggak bosen guys. Daripada kalian turnamen solo ya. Iya. Kalau solo diem di pojokan, tiba-tiba rollnya kalah, tusun, bengok-bengok dewe Mas Wandi. Bener banget. Dan juga diri, ya, ini masih perlu, aku ini ada rencana, ada planning. Iya. Aku ini mau bikin setiap pemain nantinya, ya setiap pemain itu mau tak suruh untuk open facecam sama ada mic check-nya masih belum. Wah. Iya, itu benar-benar bagus. Mengcounter nice banget dari seorang 02. Dia udah feeling akan bertemu Surga, makanya untuk positioning-nya dia berada di kanan menabrak Surga sehingga tidak ada hero yang masuk ke lubang dari Beni 3, bahkan masih menang dari 02 Mas Fandi. Ya, benar banget. Kan Mas Fandi? Oke, ya. Kalau saya tanya dari Mas Ciplo sendiri, Evil Syurga, ini bolongan apa Mas Ciplo namanya? Waduh, mancing-mancing bosku. Ini bolongan apa Mas Ciplo? Kalau saya boleh tanya, ini namanya bolongan apa Mas Ciplo? Ini Black Hole. Oh, Black Hole. Iya, yeah, Black Hole, nyari aman aja Mas Panli. Oh, Black Hole lagi. Woi, dapat SP, dapat SP, dapat helikar di sini. Kita lihat nampaknya dari Surga pinter ya guys ya, menjadi AFK. Menjadi apa namanya? Selingu. Menjadi mal, menjadi mal. Jadi ini ya tangan panjang ya guys ya dari Surga ya. Tangan panjang dari Surga nampaknya akan. Apakah teori suge ya? Kalau kalian kalau nggak tahu bahasa Jawa suge itu, kalau teori kaya itu guys ya, iya, kekayaan ini. Teori suge, apalagi ini Surga mendapatkan blessingan dari Layla Los Pecados atau mencari Claude Mas Pandi untuk mendapatkan lebih suge lagi ya dengan tak Los Pecados dan juga lubang black hole ya. Lubang black hole gih. Iya, nanti kalau kemana-mana ndak rame ya Mas Panli ya. Oke, kita lihat di sini Surga. Apakah detik 1? Alah. Detik 7 Mas Surga, salah kamu Mas Surga. Detik 7 harusnya. Dia bintang 2-in Layla detik ini oh guys. Martis. Wih, dapat Martis, alhamdulillah. Retail masuk. Retail? Alah ditutupi sama ini kok. Enggak dapat ya Aldosnya ya. Retail? Lumayan. Satu paling tidak. Surga menang paling bawah, kita lihat Ilka dengan 60 XP disusul oleh King Cobra terlebih dahulu. Setelah itu Ground ya dengan 78 XP. Kita di Fatbog yang pertama yang keluar Crystal Archer Mas Panli. Ya, benar banget. Ilka memberikan item kepada kok. Duh. Kan musuh ya. Oke, mungkin berarti mungkin nunggu ya. Oke, kita lihat di sini enggak ada Aurora. Kalau mungkin loh ya, kalau main Bank 3 tuh mungkin aku bakal ngambil Aurora ya. Wih, Surga agresif roll. Oke. Roll sekali. Ini teori Mas Fan nih. Kenapa Mas? Teori Mas Fan nih, mencari Layla B3 nih. Oke ya. Juga nih. Menggunakan teori Mas Panli. No Layla 3, no upshot ya guys ya. Ini kayaknya lah ya. Kayaknya sih Surga sih menggunakan konsep itu ya guys ya. No Layla 3, no upshot ya ini ya. Oke, dipindah. Oke, lubangnya ke kanan. Lubang apa nih? Lubang vektor.
black hole-nya apakah melewati? Enggak. Hanya lewat. Kalau monopoli itu hanya lewat, Mas Ibu. Iya. Hanya lewat, yang penting enggak masuk penjara ya, Mas Fanli. Bener, ya. Hanya lewat di sini dari lubang lubang anu. Lubang. Masuk. Jai hanya lewat di sini. Lewat lagi. Greget banget ya. Nampaknya di sini dari Evil Tech ini punya kartu anu lo, apa namanya? Apa sih yang di monopoli itu lo, Cuk? Kartu bebas. Kartu bebas penjara. Penjara ya. Nggih, kartu bebas penjara. Woi. Absurd lo dari Mas Yurga lo. Dia ternyata tidak agresif. Tidak menganut ini ya. 4 los pekados Mas Fanli. Ambil Argus ganti Freya, harusnya bisa ini. Ya enggak sih? Nih. Ha. Benar. Benar kan? Ayo dua abis sur. Ayo Thomas. Dua abis konek. Income yo 3 ya kok. Mas Surga, Mas Surga. Lah ngopo toh? Dai. Dai, Mas. Kita lihat apakah God PK. Dai, Mas. Enggak lagi lubangnya nampaknya kurang nikmat ya dari seorang Surga ya. Heeh, ini suge-sugenya. Lubangnya ngano ini. Longgar dan ini. Duh, kok ketawa sampean, Mas? Oke, dari Surga menang melawan Ilka, sedangkan Good PK melawan 02 masih menang dan rektor masih berapi-api berada di atas. Kita menuju di Kripton yang pertama, Mas Fanli, silakan. Iya, kita akan lihat di sini dari Mas Ilka ya. Ragnar 3 ada satu flicker ya. Akhir-akhir ini aku lihat pemain-pemain Kadia ini selalu ngambil flicker loh. Kenapa ya? Iya, harus ini untuk ngedistract Mas Fanli. Biar distract, satu ya? Dikorbankan, ngedistract contoh kayak Beatrix lah, kita mengcounter Beatrix kan biar tidak langsung mengarah ke semua hero karena positioningnya juga ditumpuk Mas Fanli. Oke, lanjut lagi ke arah Mas Cobra di sini dengan double blessing dari Croc menggunakan Ria 3, item 1 immortality dan juga ada petrify di sini ya guys ya. Dapat item apa ini dari Mas Cobra? Clone kah? Enggak. Enggak dapat clone. Anda kurang beruntung di sini, Mas Cobra. Dari Evil Ground. Oke, dapat buku ya. Baik. Dari Mas Ground di sini ya, satu emblem Archer ada juga dari Immortality dan juga ada Inspire ya. Wah, ini macannya juga mau bintang 3 nih macannya ini. Macannya iya, Mas Ground ini ya. Ini mau B3 ditambah blessingan Archer dan dapat kristal Archer sehingga 3 Archernya connect ya Mas Fanli ya. Apakah mendapatkan kristal assassin ya Mas Fanli? Mas ya? Bu, ini adalah definisi dari success before 30. Tahu enggak kamu? Ini apa? Lho, Mas Surga nih lo. Ini adalah definisi dari success before 30 guys ya. Kalau kalian tahu, loh, lubangmu salah Mas Surga. Ketutupan toh Mas Surga. Aduh, kamu harus sering-sering ya nonton live-nya Mas Fanli ya, Mas Surga ya. Untuk penempatan ininya ya, Mas Surga ya, lubangnya ya. Nanti kamu salah lubang, salah masuk nanti. Masuknya ke yang atas, sakit itu. Jadinya itu nanti. Jadinya itu. Yang belakangnya L itu nanti. Mas Surga ya. Salah lubang, lubangnya harus pas gitu loh. Kamu salah ini, lubangnya harus naik dikit. Ini kalau nah, harusnya di atas ya. Nah, ini kayak gini tetap salah masih belum. Kenapa? Karena nanti Laylanya bakal maju gitu loh. Oke. Percaya nggak? Laylanya kalau maju ya berarti bener kedua. Ini juga nggak tahu ya aku ya. Ini aku juga nggak tahu nih. Ya. Ini nggak tahu aku nih ya. Salah lubang lagi ya. Apakah di sini akan salah masuk dari Surga? Kita lihat lawan King Cobra. Tarik sis. Tarik. Pas berarti enak. Dapat Layla pas mantap. Blessing pas mantap. Masih dapat JP-nya lagi. 26 income 27 Mas Fadli, mantap sekali seorang Surga. Ya, benar banget. Kan Good PK men-showdown Winstreak Rector dengan Martis bintang 3, ada Hasclaw dan juga Hellcutters Ilka tersisa 11. At least masih mempunyai Ragnar 3-nya. Bener banget, Mas. Kalau aku jadi lock, aku siapin 7/8, Mas. Beneran. Aku siapin 7/8, Mas, buat Ilka ini loh, Mas.
bisa pulang kan Ilka? Oh, tapi powernya gede banget. Powernya ini 42. Bos AKB 3, Mas. Powernya berapa nih? Ini kalau orang ini lakcap ya, guys ya. Powernya, wah, guys ya. Powernya lakcap nih ya. 42 ini ya, masih lakcap. Sicap, sorry guys, salah guys. Sicap bukan lakcap, lakcap tuh 60 guys ya. Sicap ini namanya guys ya, powernya guys ya. Kalau ke sono enggak tahu saya, Mas, bahasanya, Mas. Oke. Enggak. Nah, namanya ini masih blue. Kalau lakcap itu 60, kalau sicap itu 40. Aku taunya gocap, Mas, sama cepek. Gocap itu 50, cepek itu 100, benar. Iya. Taunya itu aku. Oke, kalau begitu misalkan dia enggak lebih memilih enggak dong, slot. Atasnya lo kok. Kalau dia ngambil kadiat, dia ngasih lock slot bisa buka E3-nya masih blue. Iya, benar sekali, bahkan dari ground masih mampu ngedinai kadiannya untuk King Cobra dan Good PK mengamankan BOD 02 buku bahkan rektor dengan Link dan Gatot Kaca diambil oleh Surga. Langsung up level saja Surga dengan 6 gunner sudah diamankan, bahkan dari Roger pun blazing gunner, Mas Fanli. On point ya ini ya, enggak salah. Benar lagi sekali. Ya ini ya. Tapi kita lihat tadi dari lock mengamankan first pick EG3, berarti kayak dia udah PD banget. Dan yeah, kita lihat di sini tersisa 27. Nggih. Dengan Freya-nya masih bintang 1. Wah, selamat lu. Tapi belum tentu, Mas Fanli, karena di sini damage-nya pun juga kurang kalau menurutku ya. Ya, bahkan melawan kok Martis. Iya. Lebih memilih Hyper Martis dengan bintang 2-nya. Membunuh tanpa menyentuh dari jauh, Mas Fanli. Martisnya decimate-nya masih bisa connect. Bahkan dari Layla dengan DAM aku membunuh Martis tapi masih mempunyai immortality. Dan 02 tersisa 15 ground berapi-api Aumine, 39 good pick 17, dan King Cobra tersisa 34. Benar banget, kita akan melihat di sini dari ala Evil Ground yang mendapatkan ya, blessing kanan kiri ya nih ya. Wah. Wow, sangat menarik. Nah, permainan dari Evil Ground ya, di sini dia menggunakan metalimbat, di mana dia memukul tanpa menyentuh hero-nya ya. Ini namanya metalimbat ini, Mas. Ya. Banyak banget metanya ya, guys ya. Ini metalimbat ini ya namanya ya, guys ya. Kita lihat di sini dari Evil Ground dengan menggunakan 6 archer, menggunakan hyper irritel harus bertemu dengan 02 lock. Kita lihat. Ketemu Good Pikai, kita lihat di sini dengan Hyper Martisnya, 6 Marksman, Hyper Irritel, langsung aja Irritel, tembak, masih mau enggak kamu? Masih mau enggak kamu? Ternyata Anda mau dari Mas Pikai dan tersisa 5. Apakah ini dari 02 Lock yang mengamankan first pick EG3-nya harus kalah masih blok? Iya, benar sekali. Seperti aku bilang, Mas Wanli, dia kekurangan damage dari 02 dengan Freya-nya tadi cuma bintang 1 ya. Dan permainan cukup bagus, bahkan dari Surga masih berapi-api. Kita di creep round yang selanjutnya dari Good PK masih dengan Hyper Martis tanpa item defense ya. Adanya Hellcat Curse dan juga BOD Hexclaw, semuanya untuk seorang Martis. King Cobra bahkan juga masih kurus-kurus walaupun mendapatkan blessingannya on point dengan Kadia Venom dan juga Guardian, tapi masih mencari kristal kadianya seorang King Cobra. Ilka sudah mendapatkan bintang 3 AK tadi, keputusan yang sangat bagus untuk mengambil slot sehingga mendinai dari 02 dan dia pulang terlebih dahulu. Dan item ada Sky Helmet Winter, sedangkan Aumine dengan mage superhero-nya mendapatkan buku, tapi Vale masih belum bintang 3. Harus mendapatkan Vale bintang 3 ini ya. Dan Ground dengan Irritel kurang satu lagi, ternyata sudah mempunyai klon. Apakah langsung di sini Irritel-nya bintang 3, Bosku? Dapat 1-1 nice banget. Menggantikan Akai. Masih belum. Iya. Sik bisa dari rektor bintang 3 Vale terlebih dahulu sekaligus untuk ngedinai seorang Aumine. Dan Surga Freya-nya sudah 6 biji, Mas Fanli, goyang-goyang di deck 1 dan di chessboard-nya 1 ya.
Betul sekali, kita lihat kita akan lihat ke arah surga mungkin ya. Kita lihat di sini surga dengan salam kaya 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 tarik sis semongko wala seperti lancelot mas. Malah ya enggak apa-apa sih, bagus sih, harga 3 sih. Iya, harga 3 daripada Haya harga 2. Apakah dia bisa masuk? Enggak mas Wani, enggak enggak mau surga. King Cobra melawan Aomine. Terus bow off tangnya masih bisa connect, SM nya tapi masih bisa goyang. Oh, Pikai pulang Mas Panli. Dan King Cobra. King Cobra. King gonggang ganggang. King gonggang ganggang. Wow, 10. 3. Oke, ini bencana untuk Lock ya guys ya. Dua orang dari Lock berada di posisi 7 dan juga 8 nih guys ya. Kita lihat di sini ya. Woi, blessing apa dia, Cok? Siapa? Ini King Cobra. King Cobra Venom. Oh, blessing Harley. Iya. Venomnya kurang satu, cari Hanabi dia. Apakah masih mampu bertahan? Kalau sampai pulang sih game kedua diamankan Evil ini Mas Wanli. Ya betul sekali, kita lihat di sini dari King Cobra dengan satu buah dominan size ditaruh di Akai. Langsung saja harus bertemu dengan Evil Ground menggunakan bintang 3 Iritil. Kita lihat di sini masih ada Akainya yang berdiri tegak di belakang. Krok harus mati. Silong. Apakah di sini akan menjadi bencana untuk King Cobra? King Cobra dan nampaknya ini akan menjadi kemenangan untuk Evil Genius Gaming dengan skor 1 sama Mas Cipluk. Benar sekali, dengan mengamankan Egi tiganya first pick ternyata belum efisien untuk menggendong ya dari 02 ya, karena dia rollnya kalah jauh melawan surga yang mendapatkan lubang dari Beni 3 sehingga mampu untuk roll lebih banyak dan mencari hero-heronya. Freya-nya bintang 3kah? Tidak ada clone ternyata Mas Wali dari seorang surga ye. Ya betul sekali, langsung saja kita akan cairkan di sini ya. Menang EVG ini ya. Menang EVG. Ya, menang EVG. Lumayan nyayur lagi guys. Ini tadi EVG di bawah, sekarang Lock yang di bawah. Wah, ini gimana Mas Ibu ini? Pertarungan cukup counter mengcounter ya Mas Pandu. Iya, ini counter-counteran sinergi ya ini ya. Mas Ibu, ya enggak sih? Bener, counter-counteran cara roll juga Mas Pandu, bahkan dengan permainan agresif-agresifnya ya. Ya, benar banget. Apakah di sini Aomine akan pulang? Kalau sampai Aomine pulang, ini 4 orang di bawah ini berarti ya. Iya. Kalau aku menyebut upacara bendera Mas Panli. Upacara bendera nggih. Kenapa itu atas, bisa gitu Mas? Kan garis berbaris 4 atas 4 bawah. Oh, upacara bendera masuk, iya, masuk, masuk. Masuk ya. Masuk upacara bendera nggih. Oke. Apakah di sini Aomine akan pulang atau Surga yang pulang atau mungkin Ilka? Kita lihat di sini dari Aomine dengan 6 magi, 3 astro power, 3 super dan juga 3 elementalis dengan item punya buku silence, immortality dan lightning truncheon ya, palunya Thor guys ya, dengan tersisa 10 HP dan juga power paling kecil 59 ya. Kita lihat di sini masih belum akan bertemu dengan siapa. Kalau bertemu dengan Ilka mungkin masih, mungkin ya, tapi bertemu dengan Rektor yang Lancelot bintang 3 dominan Ice, tapi Drakning-nya masih bisa connect. Drakning-nya connect lagi bahkan membunuh Vale dan dibalas dengan Tauntaun seorang Lancelot nih, biru patient-nya masih bisa connect full lagi XP seorang Lancelot di Tauntaun lagi. Lancelot carry the game dan upacara bendera is real Mas Panli dari Evil Genius Gaming 4 di atas dan dari Luck of Chess 4 di bawah. Betul sekali, langsung surrender dari ground. Siapa nih yang dikasih poin MVP nih? Ayo. Ayo, surga sih harusnya sih. Ayo. Siapa nanti, nih ayo? Nanti pas kita puji-puji. Surrender logo. Mau aku, enggak memuji aku. Nampaknya enggak ada Joncon ya masih belum ya. Oh, RKT respect.
Respect. Oh, respect lagi si Surga nampaknya ya, mendapatkan lagi-lagi poin yang cukup banyak ya. Wah, ini Surga ini kalau misalkan ya, masih belum ya. Misalkan ya. Misalkan ya. Iya, misalkan. Evil menang FCL, Surga MVP. Wah, Surga mahal nih harganya nih, Mas. Waduh. Bahkan bisa melebihi Mbah Cebok yang 10M ya, Mas. Heeh, 11M ya atau mungkin 15M nih harganya Surga nih. Bercanda guys ya. Itu jokes aja ya, jokes ya. Jokes ya itu ya.